soal kematian adalah suatu peristiwa yang pasti yang harus kita alami sebagai umat Tuhan. Kita berharap agar kehidupan kita di dunia ini membatalkan keputusan Tuhan. Marilah kita sebagai umat beriman pada kesempatan ini mendoakan agar perjalanan saudara kita selamat sampai yang kami keluarga hormati, sehingga
Ayat hidup singkat almarhumah Karolina Subatadun. Almarhumah Karolina Subatadun adalah putri ketiga dari empat bersaudara yang terlahir ke dunia pada tanggal 20 November 1998. Buah kasih dari pasangan hidup antara almarhum Ruhus Dunikian atas sepuluh muda dengan pasangannya Elizabeth Pradakian atau suku Lapa-Tabak. Menginjak usia dewasa, Pidatadoran menikah dengan pasangan hidupnya Rio Lamalewa. Dalam mengarungi bahtera hidup rumah tangga, kedua pasangan hidup ini dikaruniai dua orang putra, diantaranya anak pertama Laurensius Dunikian dan anak kedua Adrian Lamalewa. Kedua buah kasih ini masih membutuhkan belain jembatan kasih dari sang bunda teristimewa, putra kedua yang barusan berusia 10 bulan yang masih membutuhkan ASI dari sang mama untuk pertumbuhannya. Tapi sayang, kasih yang terungkap dari seorang ibu untuk membentuk karakter anak-anaknya putus dari rantai cinta hingga terlepas dari pelukan pelayan mama karena maut kematian hadir menjemput sang bunda. Thank you.
kirim.